Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini saya ada kereta satu Saga FLX. Masalah kereta ni dia lampu dia tak menyala sini. Yang P ni. Lepas tu dia lampu keluar sini meter. Meter punya lampu dia keluar. Lepas tu kereta ni dah tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Saya tengok-tengok semua. Customer ni sebelum ni dia pergi ke kedai lain, dia orang dah tukar dia punya gearbox dah buat, tapi masalah dia sama je. So saya dah check semua, tiba-tiba saya nampak dia masalah kereta ni dia punya sensor. Sensor yang ni dia ini dekat dekat bawah, dekat dia punya CVT filter tu sebelah dia ada sensor ni. Ini position sensor. Dia akan bagi tahu ECU dalam kereta ni dan gear berapa. P ke D ke R ke. So sensor ni rosak, bukan customer ni punya gearbox rosak, tapi dia orang dah tukar ni. So tukar yang ni je, dia punya sensor tu, position sensor. Ini gearbox position sensor. So lepas tukar, insyaAllah kereta ni akan okay. Lepas tu saya akan upload part 2. Kita sekarang ni tengah tukar dia punya sensor ni. Ini. Inilah dia punya sensor ni. Lepas tu bila saya scan dia tu, dia tunjuk dekat komputer sini yang ni. Loss communication with TCU, vehicle speed correlations not valid. So maknanya dia tak communicate dengan TCU. So kalau ikut benda ni, kalau ikut kod ni, masalah dia, dia tunjuk dia punya ECU rosak. Tapi biasanya ECU dia, saya dah test dalam kereta lain tu, dia ECU okey je. Tapi dia bagi juga fault code ni. So sekarang saya tengah tukar itu dia punya position sensor tu. Lepas tukar, insyaAllah saya akan buat dia part, full part. Okay guys, sensor tu dah tukar. Okay, so sekarang kita cuba dia macam mana. Okay, alhamdulillah lampu tu dah ada. Kita tekan dia. Okay, semua dah okay. Alright guys, so insyaAllah kita jumpa next video. Alright.